Dalam update terkini perolehan poin Liga Voli Korea, Megawati Hangestri dari tim Red Sparks masih kokoh di urutan ke-7 puncak daftar top skor. Pada hari ini, Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024, Megawati berhasil mengumpulkan total 528 poin untuk timnya. Prestasinya semakin bersinar setelah Red Sparks sukses mengatasi tantangan dari IBK Altos dengan skor 3-1. 30-28, 25-17, 23-25, 25-18 pada pertandingan Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024 di Chungmu Gymnasium, markas mereka sendiri. Megawati dengan pencapaian luar biasa menyumbang 24 poin dalam kemenangan tersebut. Dengan koleksi poinnya yang terus bertambah, Megawati sekarang hanya berjarak 7 poin dari pemain voli terkemuka Korea Selatan, Kim Yeon-ko, yang bermain untuk Pink Speeders. Kedua atlet tersebut tengah berada dalam persaingan ketat di puncak daftar top skor Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi saat ini menduduki peringkat ke-7 dalam daftar top skor sementara, sedangkan Kim Yeon-ko berada di peringkat 6 dengan mengoleksi 537 poin. Kim berpeluang besar menjauhi kejaran Megawati, mengingat hari ini ia bersama Pink Speeders akan bertanding melawan GS Caltex, Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024. Adapun untuk pemuncak klasemen top skor sementara Liga Voli Korea, masih dipegang Giselle Silva selaku opposite GS Caltex dengan 701 poin. Kejutan mengejutkan terjadi dalam laga ke-25 Korean Volleyball League di Gymnasium Chungmu, kandang Daejeon Red Sparks. Megawati Chess berhasil menang 3-1 melawan tamunya IBK Altos, 30-28, 25-17, 23-25, 25-18. Pertarungan sengit dalam perolehan poin dimulai sejak set pertama, tak terhindarkan bahwa di putaran kelima ini IBK Altos membawa semangat revans. Bagi Daejeon Red Sparks, kemenangan itu sangat penting untuk memperpendek jarak poin dengan peringkat ketiga klasemen sementara. GS Caltex Seoul KIXX, yang saat ini memiliki total poin 43, akan bertanding hari ini kontra Hankook Pink Speeders pada tanggal 2 Februari tahun 2024. Dalam 4 pertemuan sebelumnya, keduanya mencatatkan catatan imbang dengan 1 kemenangan dan 1 kekalahan masing-masing. Namun, Daejeon Red Sparks unggul dalam jumlah set, dengan 9 set menang dibandingkan dengan 6 set milik IBK Altos. Pelatih Daejeon Red Sparks, Ko Hee-jin, menurunkan starting line-up terbaiknya, termasuk Megawati Hangestri. Opposite hitter, Giovanni Milana. Outside hitter, Kapten Lee So-yang. Outside hitter, duo middle blocker Koko, Jung Ho-yang dan Park Eun-jin. Dan setter utama mereka, Yeon Hye-sun. Di pihak IBK Altos, permainan middle blocker mereka, Ryo Seung-jo, kembali mencuri perhatian, diharapkan dapat meredam serangan dari 3 hitter Daejeon Red Sparks, Gio Megali. Ryo Seung-jo sendiri meraih penghargaan MVP kategori putri dalam laga All-Star KOVOV League pada putaran ke-4 dan ke-5 sebelumnya. Hitter Timnas Voli Thailand, Ponpun Guetpat, dan opposite hitter IBK Altos, Brittany Abercrombie, tampil mengesankan dalam pertandingan tersebut. Setelah laga, Daejeon Red Sparks mencatatkan nama-nama mesin poin mereka, termasuk Mega, 24 poin, Soyoung, 13 poin, Ho Yang, 12 poin, Eun-jin, 6 poin, dan Gio, 25 poin, yang juga meraih gelar MVP. Di kubu IBK Altos, Rombi, 35 poin, Seo Yang, 14 poin, Seung-ju, 12 poin.
Trio Maut Red Sparks, Lee Soyoung, Giovanni Milana, dan Megawati Hangestri Pertiwi memiliki tugas berat saat lawan IBK Altos di laga pertama putaran keempat Liga Voli Korea di Chungmu Gymnasium, Kamis, setengah. IBK Altos tercatat sebagai tim dengan pertahanan cukup apik. Sampai dengan putaran keempat musim ini, IBK menempati peringkat ketiga dengan blok terbaik, yakni 214 blok dalam 24 pertandingan. Middle blocker IBK Choi Jongmin jadi pemain dengan blok terbanyak pada musim ini, dengan 79 kali sukses dari 448 percobaan. Opposite hitter IBK Brittany Abercrombie juga punya kualitas blok yang baik, dengan total 41 kali blok pada musim ini. Apiknya pertahanan IBK pada musim ini ikut didukung dengan torehan libero Shin Yeon Geong yang memiliki 484 kali dik penerimaan serangan. Dalam bertahan, Shin Yeon Geong menempati peringkat ketiga dengan catatan pukul 7 lewat 4 kali per set. Catatan-catatan positif pertahanan IBK itu tidak bisa dipandang remeh Lee Soyoung, Giovanni Milana, dan Megawati Hangestri Pertiwi yang akan jadi andalan Red Sparks dalam pertandingan nanti. Lee, Gia, dan Megawati perlu kembali meningkatkan efektivitas serangan seperti putaran keempat. Saat itu Lee, Gia, dan Mega mengemas 9, 11, serta 24 angka. Duel ini krusial bagi Red Sparks dan IBK. Kedua tim masih memiliki peluang lolos ke babak playoff Liga Voli Korea, termasuk menempel ketat GS Caltex yang berada di peringkat ketiga klasemen Liga Voli Korea. Interaksi manis terjalin antara dua pevoli ASEAN yang kini berkiprah di Korea Selatan, yakni Megawati Hangestri dan Tanacha Suksot. Diketahui, Megawati saat ini bermain di Liga Voli Korea dengan membela Red Sparks. Sedangkan Tanacha Suksot yang merupakan opposite andalan timnas voli putri Thailand berseragam Korea Expressway Haipas. Megawati dan Tanacha adalah rival, mengingat keduanya membela tim yang berbeda dan beberapa kali saling berhadapan. Meski begitu, namun keduanya tampaknya menjalin hubungan yang harmonis kala berada di luar lapangan. Hal itu dibuktikan dari unggahan Instagram Megawati yang terlihat dikomentari oleh Tanacha. Ya, Megawati terlihat mengunggah sebuah foto dengan mengenakan pakaian serba pink di akun